Assalamualaikum temanku semuanya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Di video ini kami coba berbagi resep cookies kekinian. Yuk langsung kita lihat cara buatnya. Siapkan wadah adonan, masukkan margarin, gula tepung. Lanjut diaduk rata. Setelah diaduk rata, selanjutnya masukkan telur. Kocok sebentar. Lalu masukkan susu bubuk. Aduk sebentar. Terakhir, masukkan tepung terigu secara bertahap. Lanjut diaduk. Lalu masukkan sisa tepung. Aduk kembali hingga tercampur rata. Bagi adonan menjadi 3 bagian, tambahkan pewarna makanan. Kami pakai warna red velvet. Adonan dibagi berapa bagian tergantung warna yang dipakai. Lanjut diaduk agar warna tercampur rata. Ini pakai pasta pandan, ini pakai pasta anggur. Gunakan sendok teh, ambil adonan, padatkan sedikit. Lakukan hingga selesai. Bentuk awal cookies 3 warna sudah selesai. Untuk baluran, gunakan kelapa kering secukupnya. Tangan kondisi bersih. Selanjutnya, bentuk dan bulatkan adonan. Seperti ini ya. Lanjut dibalur dengan kelapa kering. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini semua sudah dibalur kelapa. Pakai choco chip untuk topping. Lakukan seperti ini. Tekan sedikit choco chipnya. Terus lakukan hal sama hingga selesai. Nah, ini siap di oven. Masukkan ke oven. Sebelumnya, oven sudah dipanaskan. Di oven selama 20 menit, suhu 150 derajat, api atas bawah. Tergantung oven masing-masing. Setelah 20 menit, keluarkan cookies dari oven. Diamkan sebentar hingga dingin. Hasil cookiesnya seperti ini ya. Cookies kekinian sudah jadi. Disimpan di dalam toples ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba resep cookies kekinian. Nantikan video kami berikutnya ya.